Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, selamat berjumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim atau Sikidal ARH di channel YouTube BSP Top. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, banyak rezeki, dan dalam lindungan Allah. Amin. Para sahabat yang budiman, hari ini Kamis 4 Mei 2023 malam. Saya berada di kantor saya. Saya akan bercerita tentang hobi saya bermain tenis meja. Malam ini saya nggak latihan tenis meja atau pingpong. Biasanya saya latihan pingpong di hari-hari libur di daerah saya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para sahabat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, pingpong salah satu hobi utama saya. Paling tidak seminggu sekali atau seminggu dua kali saya latihan pingpong untuk mencari keringat, mencari sehat, dan menjalin tali silaturahmi dengan teman-teman. Saya paling sering latihan di klub saya, yaitu Persatuan Tenis Meja atau PTM Bumi Sani Perme atau BSP yang berlokasi di Komplek Perumahan BSP Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. BSP adalah Komplek Perumahan saya. Nama klub tenis mejanya adalah PTM BSP. Jadi nama klubnya mengambil dari nama perumahan tersebut. PTM BSP salah satu klub yang memiliki gedung olahraga sendiri. Lokasinya di RT 16 RW 14 BSP. Jadi BSP itu hanya terdiri dari satu RW dan 16 RT. Saya ulangi lagi, lokasi GOR PTM BSP berada di wilayah RT 16, tepatnya di belakang sekretariat kantor RT 16 dan di depan SMP Negeri 6 Tambun Selatan. Saya sering latihan di GOR PTN BSP, terutama di malam Sabtu dan malam Minggu. Jadwal latihannya adalah malam Kamis, malam Sabtu, dan malam Minggu. Seminggu tiga kali. Itu jadwal resminya. Sedangkan jadwal nggak resminya, jika ada teman-teman yang berminat latihan di luar jadwal resmi, dipersilahkan. Tapi jumlahnya nggak banyak. Yang banyak latihan tuh justru di hari-hari atau sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pengurus. Saya merasa senang latihan di klub saya. Suasananya enak, penuh kekeluargaan. Bisa saling guyon, melepas tawa,
Nah, di GOR PT MBSP inilah saya selain mencari keringat atau mencari sehat, mempererat silaturahmi juga mengasah skill, menguji kemampuan. Jadi kami, saya dan teman-teman latihan dengan penuh semangat. Ada pelatihnya yaitu Pak Edi Sutanto. Jadi Pak Edi Sutanto melatih di PT MBSP sudah lama. Oh iya teman-teman, GOR PT MBSP ini punya 3 meja. Mejanya bagus. GOR PT MBSP dibangun tahun 2019. Semula berupa lahan kosong, kemudian saya dan teman-teman iuran untuk membangun GOR yang dibangun secara bertahap. Selain dari anggota, juga ada donatur. Jadi luar biasa semangat warga RT, semangat warga komplek perumahan BSP mendukung pembangunan GOR PTN BSP. Jadi dibangun secara bertahap 2019, kalau ada dana dilanjutkan, 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 dan akhirnya tampilannya cantik, tampilannya keren. Sebelum menempati di RT 16, kegiatan PTM BSP diadakan di Aula Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas ini berlokasi di RT 4 BSP. Jadi saat itu Ketua PTM BSP Haji Pak Haji Maman melobi pihak DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas mohon izin untuk memanfaatkan aula masjid untuk latihan tenis meja. Alhamdulillah Pak Haji Kustri selaku Ketua PTM, selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas mengizinkan. Nah, tahun 2015 hingga 2019, aula masjid dipergunakan untuk latihan tenis meja. Kemudian agar lebih optimal berlatih, basecamp dipindah ke RT 16. Kalau di aula masjid itu berdekatan dengan rumah warga. Kalau malam teriak-teriak, warga tentu merasa terusik. Sedangkan di GOR PTN BSP yang berlokasi di RT 16 itu jauh dari rumah warga. Jadi kalau para atlet teriak keras, nggak kedengaran sampai ke rumah warga. Jadi teman-teman termasuk saya sungguh menikmati latihan di GOR PTN BSP yang tempatnya bersih, karena kami semua sepakat menjaga kebersihan. Teman-teman nanti dapat mengikuti
video-video latihan di GOR PTN BFP. Demikian teman-teman, saya berbagi cerita tentang kegembiraan atau kebahagiaan atau asiknya main pingpong di GOR PTN BSP Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau BSP di komplek BSP Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jadwal latihan di klub ini sekarang malam Sabtu atau Jumat 27 Mei 2022. Beberapa teman latihan saya termasuk anggota PTN BSP ini GOR menyatu dengan sekretariat RT Mandalas. Jadwal latihannya malam Kamis, malam Sabtu dan malam Minggu. Teman-teman semangat semua latihan. Nah, di meja 2 sedang berlatih Om Gondrong yang membelakangi kamera latihan bersama Udin Agresor. Dan di meja satunya lagi Cahyo yang membelakangi kamera latihan bersama Romli. Di sini ada 3 meja dan 2 meja yang sedang dipergunakan. Nanti kalau teman-teman yang lain datang, meja satunya akan digelar. Biar videonya enggak saya dulu yang main. Hei, kaosnya. Hei, kaosnya. Nah, ini. Jangan dinaik-naikin. Yes, ya, selamat. Aduh, maksa.
3. Bisa. Bonus 1. Bisa. Tuh baru sedikit tah kalau ini. Suasana latihan tenis meja di GOR TKN Bumi Sani BSP di komplek perumahan Bumi Sani Perme atau BSP Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat 20 Januari 2023. Ada 3 meja terpakai semi. Ah!
Yeah.